Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan belajar membuat hamburger. Ada 4 tahap yang harus kita buat, yaitu roti, ham, keju, dan sayur. Bahan yang digunakan yaitu benang katun, coklat muda, coklat tua, coklat kopi, kuning, dan hijau. Dakron, hook nomor 2, jarum tapestri, gunting, dan lem. Pertama, buat roti 2 buah. Aku ambil benang warna coklat ukuran semang dan hook nomor 2. Langsung saja ke cara merajutnya. Round pertama, buat magic ring. Di dalam magic ring, isi dengan 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik benang awal supaya tertutup lubangnya. Gunakan benang sebagai penanda masuk round berikutnya. Round kedua, masing-masing loop isi dengan increase. Total stitch yang dihasilkan ada 12 stitch. Masuk round ketiga, polanya SC lalu increase. Loop pertama isi dengan 1 SC, loop kedua isi dengan increase atau 2 SC di dalam 1 loop. Pola tersebut diulang sebanyak 6 kali. Round 4, polanya 2 SC lalu increase. 2 kali single crochet. Di loop ketiga baru increase. Pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali. Round 5, polanya 3 SC lalu increase. 1, 2, 3. Di loop keempat baru increase. 2 single crochet di dalam 1 loop. Pola diulang sebanyak 6 kali. Round 6, 4 SC lalu increase. 1, 2, 3, 4. Di loop kelima baru increase. Pola tersebut diulangi 6 kali. Masuk round 7, 5 SC, 1, 2, 3, 4, 5. Di loop ke-6 baru increase.
Polanya diulang sebanyak 6 kali sampai ada 42 stitch. Round 8. Di sini buat SC around di lubang back loop atau satu serat bagian belakang. Total stitch ada 42 stitch. Masuk round ke-9. Di sini buat SC around. Jadi masing-masing loop isi dengan 1 SC saja. Totalnya ada 42 stitch. Ini diteruskan sampai bertemu SC pertama. Setelah selesai row ke-9, untuk row 10 polanya sama. Jadi aku skip aja. Setelah selesai row 10, langsung gunting benang. Supaya sisa benangnya rapi, buat invisible join. Skip satu lubang, masuk lubang berikutnya. Lalu kembali tusukan jarum tapestry di single crochet terakhir. Setelah itu baru diselipkan aja bagian dalam. Langkah selanjutnya yaitu membuat roti bagian atas. Round 1 sampai round 7 polanya sama seperti membuat roti yang pertama. 7 row pertama sama, untuk bagian back loop tidak dibuat. Setelah ini buat lagi SC around sebanyak 3 round tanpa ada back loop. Ini mulai mengerjakan round ke-8. Buat SC around total stitch ada 42. Round ke-9 dan 10 polanya sama buat SC round. Ini sudah selesai, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 row. Setelah selesai membuat 10 round, baru gunting benang dan dirapihkan. Dirapihkan dengan teknik invisible join. Selanjutnya membuat 2 buah penutup roti. Ini aku udah membuat 7 round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama seperti roti pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi sampai 7 round ini, back loop tidak dipakai polanya. Setelah selesai, kita gabungkan dengan rotinya dengan menggunakan jarum tapestry. Proses dan caranya seperti ini. Ambil satu serat di kedua bagian. Jadi serat bagian dalam, kita gabungkan.
Aku skip saja cara menggabungkannya, nanti diteruskan. Sisakan dulu sedikit lubang untuk memasukkan dakron. Setelah selesai memasukkan dakron, kita tutup kembali. Setelah semuanya tertutup, kencangkan benang dan dirapihkan. Untuk benang satunya juga sama, dikencangkan dan dirapihkan. Sekarang cara membuat taburan wijen di atas roti menggunakan benang yang sama dengan penutup roti. Membuat roti untuk bagian atas dan bawahnya sudah selesai. Selanjutnya, membuat keju dengan menggunakan benang warna kuning muda. Langkah pertama yaitu membuat CH sebanyak 14. Selanjutnya membuat SC di setiap lubang, dimulai dari CH ke-13. Aku skip saja. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya buat 1 CH. Lalu putar arah, di lubang yang ini isi masing-masing dengan 1 SC. Total SC-nya ada 13. Untuk bagian ini aku skip saja karena prosesnya sama. Nah, di sini masuk baris berikutnya, polanya sama. Kita cek ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 baris. Sudah ada 13 baris, potong benang dan setiap ujung dirapihkan dengan menggunakan jarum tapestri. Proses dan caranya kalian bisa lihat.
Selanjutnya, membuat ham dengan menggunakan benang warna coklat kopi. Nah, di sini aku sudah membuat 7 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, pola dari round 1 sampai dengan round 7 sama dengan cara membuat roti. Ini aku udah selesai membuat round 1 sampai dengan round 7. Untuk round 8, buat SCL round tetapi mundur. Langsung saja simak cara merajutnya. Nah, kita akan mulai di lubang yang ini. Pertama, masukkan hakpen, tarik benang sampai di hakpen ada 2 loop, kemudian tarik lagi benang dan keluarkan. Kita ulangi lagi, masukkan hakpen di dalam lubang, tarik benang sampai ada 2 loop di dalam hakpen, baru selesaikan. Nah, proses seperti ini terus memutar sampai bertemu dengan single crochet pertama. Aku skip saja dan ini diteruskan sampai selesai. Setelah selesai, langsung slip stitch saja. Kemudian potong benang dan dirapikan. Selanjutnya membuat sayur, di tempatku biasa disebut sawi. Langkah pertama yaitu membuat magic ring. Kemudian CH3. 1, 2, 3. Selanjutnya membuat 15 double crochet di dalam magic ring. Oke, aku skip saja. Nah, ini sudah selesai membuat 15 double crochet dan 3 CH dihitung 1 stitch, jadi totalnya ada 16 stitch. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga dan masuk round kedua, itu diawali dengan 3 CH. Lalu buat double crochet di lubang yang sama dengan CH.
Selanjutnya, di masing-masing lubang isi dengan double crochet increase. Kita mulai di lubang DC pertama. Nah, di sini isi dengan double crochet increase atau 2 double crochet di dalam satu loop. Untuk lubang berikutnya sama, isi dengan double crochet increase. Dan ini sudah selesai. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Round ketiga dimulai dengan membuat CH3. 1, 2, 3, kemudian slip stitch di lubang yang sama, lubang yang ini. Setelah itu baru buat 2 CH. 1, 2. Nah, di sini ada 3 CH. Kemudian kita akan membuat di lubang double crochet pertama yang ini. Di situ buat 1 single crochet atau 1 SC. Kemudian 3 CH. Slip stitch di lubang yang sama. Baru buat lagi CH2. Nah, polanya seperti ini. Kita ulangi lagi. Di lubang berikutnya buat 1 single crochet. 3 CH, kemudian slip stitch di lubang yang sama, lalu 2 CH. Pola seperti ini diulangi sebanyak 31 kali. Di sini masih tersisa satu lubang. Buat SC. Kemudian 3 CH. Lalu slip stitch di lubang yang sama. Setelah itu buat 2 CH. Setelah selesai, langsung slip stitch di lubang berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian potong benang dan dirapihkan. Setelah semua selesai dibuat, lalu digabungkan pertama roti bagian bawah, kemudian sayur, lalu keju,
ham dan ditutup dengan roti bagian atas. Setelah ini kalian bisa pilih dijahit dengan menggunakan lem atau menggunakan jarum tapestri. Oke, tutorial kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah nyimak. Sampai ketemu di video aku berikutnya.